mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka BIMTEK kelompok santri tani milenial di BPP Cisayong ini dengan resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku penyuluh pertanian Kabupaten Tasikmalaya dari Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah mencoba memfasilitasi berupa bantuan terhadap para santri. Ini merupakan suatu modal bagi kami para penyuluh untuk menyampaikan berbagai teknologi yang memang sangat diperlukan oleh mereka. Dengan adanya bantuan ini, penyuluh lebih mudah akses kepada pesantren dan penyuluh juga mempunyai amunisi untuk melakukan berbagai penyuluhan sehingga tidak hanya sekedar kata-kata, tapi juga langsung dalam bentuk materi. Dan ini tentunya akan lebih mempererat hubungan antara pemerintah dalam hal ini petugas atau penyuluh pertanian dengan para santri. Dan kami yakin program ini program yang sangat ditunggu oleh para santri, dan dengan program ini pula kiranya santri akan lebih mandiri ke depannya dan akan lebih berdaya baik dari sisi kualitas terutama sumber daya manusianya. Dan tentunya berharap bahwa program ini bisa terus berlanjut, dan kami tentunya di lapangan para penyuluh siap untuk terus mendampingi mereka.